Baik, tak ada sesiapa pun yang patut terkecuali daripada mendapat perlindungan. Jadi, dalam masa yang sama juga 1.3 juta lagi janji temu vaksinasi sedang diberikan kepada penduduk Lembah Kelang dalam misi untuk capai perlindungan segera menjelang Ogos. Jadi, pastikan anda jangan batalkan janji temu anda. Baik, pada waktu ini, kita nak bersama dengan dua orang selebriti kita. Seorang di media sosial, seorang lagi seorang pelakon. Kita bersama dengan Nizam Rahman, YouTuber kita, dan juga Wafarina, pelakon, untuk berkongsi tentang pengalaman mereka mengambil vaksin. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Berseri-seri dua-dua tetamu kita pagi ini, ya? Okey. Pertama sekali saya nak tanya tentang pengalaman vaksinasi masing-masing. Kita nak mulakan, mungkin Wafarina boleh mulakan terlebih dahulu? Pastikan. Okey, boleh. Pengalaman Rafa ambil vaksin. Pasti memang nervous tu sebab kita rasa benda tu semua orang dapat. Kan? Semua orang dapat. Tapi dalam masa yang sama excited. Okey. Excited dan rasa macam bila kita dah dapat first dose tu kita kena rasa macam semangat dia lain tau. Telah dipaksa. Okey. Berapa hari bulan tu sebenarnya Wafa? Wafa hari tu ambil vaksin 23 Julai. 23 hari bulan Julai. Vaksin dalam 13 Ogos. 13 Ogos. Okey, baik. Dan itu pengalaman dari Wafa. Kita nak tanya Nizam Rahman sendiri. Okey, Nizam, kongsikan pengalaman. Ya. Katanya lepas dapat vaksin tu rasa nak peluk-peluk orang. Dapat tak lepas tu? Okey, masa Nizam nak pergi ke vaksin tu mula nervous lah juga sebab yalah kita dengar orang cakap itu, orang cakap ini. Lepas tu bila pergi tu perjalanan tu mudah, tak susah. Dan sebenarnya tak sakit pun, dia orang cakap sakit lah apa sebab Nizam dengar daripada info-info yang salah. Sebenarnya benda berjalan dengan mudah. Lepas tu pihak di tempat vaksin pun memberikan kerjasama yang baik. Dan memang best lah sebab Nizam rasa bila lepas vaksin untuk badan Nizam, Nizam rasa lebih energi sebenarnya. Lagi lebih melompat-lompat. Lepas tu lebih manja. Lebih manja yang paling penting. Betul. Sebab Nizam rasa macam nak peluk je, tapi peluk bantal lah. Okay. Ada lebih rasa energi dengan imunisasi badan Nizam rasa lebih semangat. Okey, Nizam baru dapat dos yang pertama kan, sama dengan Wafa? Ya, sama. Nizam sama tarikh dengan Wafa. Kebetulan tarikh yang sama. Okey. Maknanya itu merupakan vaksin apa jenis vaksin? Nizam Sinovac. Sama. Wafa pun sama? Pfizer. Okey. Dia tarikh yang sama tetapi dalam masa yang sama vaksin jenis yang berbeza. Kalau Nizam bertenaga, rasa macam nak peluk orang dan Wafa sendiri macam mana? Apa rasanya lepas vaksin? Wafa rasa macam tiba-tiba kan. Sajalah gurau-gurau dengan kakak. Macam ada rasa tak kereta tu berat sebelah? Macam Iron Lady ke, Wonder Woman ke? Sangat sedalah. Rasa macam kita confident kalau nak dekat dengan orang pun kita rasa kita diri kita tu selamat. Okey, ada sebarang kesan sampingan tak masa selepas vaksinasi? Offer dulu. Okay. Nizam dulu. Untuk offer. Okay. Kesan sampingan bila lepas ambil tu dia rasa macam pening-pening sikit. Tapi alhamdulillah balik tu tak ada apa. Rasa dah okey je. Alhamdulillah terkawal. Nizam macam mana? Ada demam-demam tak lepas tu? Nizam lepas vaksin, mula-mula rasa tangan lengur. Lepas tu malam tu yang baru start rasa manja-manja, nak peluk malam. Untuk badan Nizam, dia 3 hari je Nizam rasa macam nak tidur je. Itu je lah. Nak tidur, nak makan. Nak tidur, nak makan. Demam alhamdulillah Nizam tak ada dekat badan Nizam. Cuma nak makan dan tidur je lah. Berat badan pun makin lama makin lama. So far selepas hari ketiga tu, dia dah belajutan, dah makan 3 hari tu, ada sambung je sampai sekarang. Sampai sekarang tu yang meningkat berat badan tu. Okey.
Nizam, tadi Nizam sebutlah tadi layanan kepada petugas-petugas yang ada dekat pusat pemberian vaksin PPV kan, subuhnya alhamdulillah layan Nizam sangat baik. Ada yang perasan tak Nizam bila Nizam datang tu macam Nizam ramai kan? Ada. Nizam dah sampai je kat tempat ruang tunggu, tunggu ambilan tu. Ada seorang kakak rela tu. Nizam saya kenal awak. Awak tak pakai mask pun saya kenal awak. Berbual. So, berbual-bual dari situ kita tak rasa nervous sebab ada komunikasi yang positif. So berjalan dengan lancar. Kakak tu pun okey. Pihak orang tu TKM pun sangat best. Dan lajulah sebab walaupun ramai orang masa tu, tapi Liza rasa memang dia berjalan dengan lancar dan tak ada apa-apa masalah dan segalanya dimudahkan. Okey, alhamdulillah. Dan Liza ambil di PPV mana Kau nama tempat? Oh, saya tak boleh. Saya tak boleh beritahu lah kat mana sebab nanti takut selupu. Oh, gitu. Hai kumain Nizam kan. Okey. Rahsia. Sebab nanti second dose nanti orang bawa banner ke lah. Nizam. Ya tak ya. Kan. Ya tak ya juga Nizam ya. Sebab Nizam pun dah bagi tahu dah second dose berapa hari bulan kan. Okey. Wafa sendiri di PPV mana dan macam mana pengalaman dengan para sukarelawan, petugas-petugas sewaktu di PPV tersebut? Okey, Wafa dapat dekat Aset Arena. Dan kat situ memang ramai gila. Ramai sangat. Tapi macam Nizam cakap lah, semua benda terkawal kan. Walaupun kita nampak macam crowded sangat, tapi semuanya relax semua sebab bila dah masuk kat dalam tu, pekerja-pekerja, pegawai-pegawai semuanya memang tak ada yang apa orang cakap, tak ada yang lepas pandang. Semuanya dia memang jaga. Lepas satu-satu. Dan yang paling best tu apa, dapat coklat. Oh, bestnya. Betul. Saya dengar khabar juga setengah PPV tu balik bawa oleh-oleh. Okey. Wafa, sebab bila pakai mask, orang tak kenal sangat. Okey, kalau Nizam boleh nampak dah dia punya rambut dia semua. Dia nampak dah. Macam Wafa ni, dagu terbelah, trademark tu orang tak nampak. Ada sesiapa yang macam pandang banyak kali kat Wafa tak? Tak, sebenarnya daripada Wafa masuk lagi. Dah tegur. Masa tu yang boleh dapat coklat tu. Kisahnya terus seronok juga ya. Tiba ni terfikir, kenapalah ni tak dapat coklat ya? Dia macam tu. Dah boleh lagi. Tak apa. Second dose nanti. Dan dari segi kita dah cerita pasal pengalaman vaksin. Nak tahu juga dari segi aktiviti harian. Nizam, sendiri macam mana nak sediakan konten tahapnya hanya dekat rumah saja, tak boleh nak keluar. Lepas tu perniagaan macam mana? Okey, so far yang macam Nizam cakap tadi, dia rasa badan kita lemah, mengantuk tu dalam masa 3 hari saja. So dalam masa 3 hari tu Nizam memang rehat betul-betul. Selepas 3 hari tu baru Nizam pulun buat konten, lepas tu baru Nizam start buat bisnes pula, kita promote apa ke online, sebab kadang-kadang nak buka kamera, nak buka IG story, nak bercakap pun jadi malas kan. Sebab kita punya imunisasi tu belum lagi stabil. Selepas 3 hari tu baru dia rasa macam yang nak peluk tadi tu dah buang, bantal tadi dah buang, dah tak ada pandang dah, terus bertenaga lah. Tu untuk badan Nizam lah, Nizam rasa macam energy. Tak tahulah kalau badan orang lain, penerimaan badan lain kan. Lain-lain macam Wafa sendiri, aktiviti seni maknanya nak berlakon, nak keluar pun tak boleh lagi buat sementara ini kan Wafa. Macam mana semuanya, saya ada tak macam syuting yang tertangguh? Ya, memang ada. Syuting yang tertangguh ada dalam tiga drama. Semuanya tertangguh sebab kita kena PKP, lockdown semua ni kan. So, kat rumah pun tak ada buat apa. Macam biasa. Buat kerja melalui online. Kerja dekat media sosial. Meeting ke, itu je lah. Okey, ada tiga drama. Maknanya ada tiga penggambaran. Ingat lagi tak watak-watak tu sekarang ni? Sebab watak berbeza-beza ni. Okey, baik. Wafa, keluarga dah ambil vaksin semuanya?
Family semua dah dapat first dose. Semua dah dapat first dose. Alhamdulillah. Okey, jadi bagi Wafa sendiri, sambil-sambil itu bagilah pesanan kepada para penonton kita. Kenapa pentingnya untuk kita mendapatkan vaksin? Okey, kepada semua yang menonton, pentingnya untuk kita semua dapatkan vaksin, bukannya untuk apa? Untuk kita nak cakap dapat vaksin ni kita boleh halang dari kena jangkitan. Kita boleh terus takkan kena jangkitan. Tapi dengan ada vaksin ni dia dapat halang kita ataupun dia dapat kurangkan bila kita kena sesuatu penyakit tu, dia akan kurangkan kita punya untuk ke level yang lagi teruk lah. So dia protect kita. So pentingnya untuk kita ambil vaksin. Jangan pentingkan diri. Ingatlah orang lain, orang lain pun yalah, walaupun kita, orang terasa diri tu seorang, tapi kena ingat yang orang lain ada family. Dan ramai juga yang dah kehilangan family kan? Betul. So jangan pentingkan diri. Baik, itu dia pesanan daripada Wafa. Nizam, Mak Abah semua dah ambil vaksin? Keluarga semuanya? Dah. Mak ayah Nizam dah ambil vaksin. So dia okey. Baru Nizam rasa yang nak ambil vaksin tu. Sebab kalau tidak dia dengar cakap orang ni, kita jadi takut tau. Kita dapat semua yang salah ni. Ya. Tak ada apa pun. Okey je. Tak sakit. Badan pun sihat. Tak ada pun okey je. Sihat je. Sekarang tak ada pun. Alhamdulillah. Jadi pesanan Nizam kepada yang menonton, yang follow Nizam dari dulu sampai lah sekarang ni. Okey, kepada mereka yang follow Nizam, korang semua ambil lah vaksin sebab untuk kita bersama, untuk jaga diri kita, jaga semua orang. Yang penting sebenarnya sekarang ni kita nak masuk shopping kompleks, nak masuk, nak bergentas di mana pun, sekarang dah kena ada vaksin kan. Itu yang sebenarnya untuk kepentingan diri kita lah. Sebab dah lama tak masuk shopping kompleks ni. Ya, betul. Rindu nak masuk shopping kompleks kan. Okey, apapun kami ucapkan banyak terima kasih kepada Nizam Rahman dan juga Farina bersama kita pada pagi ini berkongsi pengalaman di vaksin dan berkongsi juga tentang aktiviti semasa sebab kita berkurung dekat rumah sekarang ni kan. Apapun jaga diri, stay safe eh. Okey, terima kasih. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Salam. Baik, itu dia. Dan usaha untuk kita sama-sama mencapai imuniti kelompok adalah tanggungjawab kita bersama. COVID-19 tidak mendiskriminasi. Itu yang paling penting sekali. Jadi daftar vaksinasi dan tepati janji temu anda.